Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terutamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita dalam usaha kita meningkatkan nilai-nilai ketakwaan serta ilmiah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada kita di dalam urusan agama. Bahkan hal ini sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Petikan daripada surah Al-Baqarah ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Iaitu dua muka sebelum akhir ayat tersebut. Yang mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan pada muka surat 49. Firman Allah Subhanahu wa taala, maaf, pada muka surat 48. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wattaqullaha wa yuallimukumullah wallahu bikulli syai'in alim, dan bertakwalah kalian kepada Allah dan semestinya ia akan mengajar kalian. Mudah-mudahan dengan sebab ketakwaan kita kepada Allah, Allah membuka kepada kita pintu-pintu ketakwaan, pintu-pintu ilmiah kita dalam usaha kita menghayati dan menyusuri sebagaimana apa yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Saudara muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, yang dimuliakan ahli jawatan kuasa surah ini, di atas usaha keras kalian untuk mengimarahkan rumah Allah, didoakan ianya di antara ibadah yang diterima oleh Allah. Seterusnya para hadirin, para hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati serta dikasihi sekalian, terlebih dahulu sebelum kita masuk untuk berbicara, seperti mana biasa melalui mukjizat baginda alaihi salatu wassalam, ianya selaras dengan apa yang telah dinyatakan dalam Al-Quran serta melalui hadis baginda alaihi salatu wassalam itu sendiri. Terlebih dahulu saya ingin mengajak dan menyeru diri saya serta tuan-tuan, puan-puan dirahmati sekalian, supaya kita meningkatkan keikhlasan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana ikhlas ianya menjadi punca ataupun tunjang atas penerimaan ibadah kita. Ianya selaras apa yang dihuraikan oleh para ulama, yang mana ianya di antara syarat penerimaan ibadah seseorang itu. Jadi mudah-mudahan niat kita hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati serta dikasihi sekalian, di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat cabaran kepada manusia untuk mendatangkan sebagaimana Al-Quran. Bahkan hal ini sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang berbagai, baik dalam surah Al-Baqarahnya, baik dalam surah Al-An'amnya, begitu juga dalam surah-surah yang lainnya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin mim mithlih, dan sekiranya kalian itu berasa syak wasangka sebagaimana apa yang pernah kami turunkan kepada hamba-hamba kami, kepada hamba kami, maka datangkan satu surah sebagaimana ia, dan kamu serulah pembantu-pembantu kalian selain daripada Allah sekiranya kamu di kalangan mereka yang benar. Ayat ini adalah cabaran daripada Allah supaya manusia itu mendatangkan sebagaimana Al-Quran. Bahkan hal ini manakala mereka yang enggan engkau kepada arahan Allah, walakin ajazu anit tahadda,
bahkan mereka itu tidak berkemampuan, tak upaya, tak kala mereka itu dicabar supaya didatangkan sebagaimana Al-Quran. Petikan daripada firman Allah surah Az-Zukhruf ayat 30. Hadza sihrun wa inna bihi kafirun. Ini adalah sihir. Mereka tak mampu, kemudian mereka mengaitkan Al-Quran itu adalah sihir. Kata mereka, "Eh, Al-Quran ni sihir. Dan sesungguhnya dengan sebab Al-Quran itu kami engkar." Ini ungkapan mereka. Yang mana tak kala dicabar kepada mereka mendatangkan sebagaimana Al-Quran ataupun satu surah sebagaimana Al-Quran itu, mereka tidak mampu. Atas ketidakmampuan mereka itu, mereka menyatakan Al-Quran ni sihir. Ini ayat biasalah tuan-tuan, mereka yang mengelak tak kala mereka dicabar. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati serta dikasihi sekalian, begitu juga dalam surah Al-Muddathir ayat 24, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbicara tentang perihal golongan itu, yang mana mereka mengaitkan in hadza illa sihrun yu'thar. Ini melainkan, iaitu Al-Quran, ia adalah satu sihir yang memberi kesan kepada para pendengarnya, yang mana mereka mengakui pada Al-Quran itu terdapat keajaiban. Hal ini akan dibicarakan oleh kita sebagaimana kebiasaannya kita berbicara. Petikan ayat yang terakhir daripada surah Yusuf ayat 111, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbicara, laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Muka surat 239, akhir surah Yusuf. Artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, maka pada kisah-kisah mereka itu ianya menjadi pengiktibaran kepada mereka yang dikurniakan akal fikiran. Tidaklah cerita itu adalah cerita yang direka-reka. Muka surat 249, maaf. Tidaklah kisah itu adalah kisah yang direka-reka. Tetapi ianya mengiakan apa yang ada di sisinya, dan ianya beri petunjuk dan juga rahmat kepada kaum yang beriman. Ini perbicaraan Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Berbalik perbicaraan kita melalui mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala berbicara di dalam kitabnya Ighathatul Lahfan, yang mana ia menyatakan adapun mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ianya lebih daripada 1000 mukjizat. Lebih daripada 1000, tuan-tuan. Yang kita tahu mukjizat Rasulullah sedikit sahaja. Ini sebagaimana apa yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berbagai. Di antaranya peristiwa yang cukup popular, katanya, iaitu mukjizat Al-Isra' dan juga Mi'raj. Dan di antaranya peristiwa yang lainnya, mukjizat bulan terbelah pada zaman Rasulullah. Ini di antara bentuk mukjizat yang mana ianya tidak tercapai di akal manusia tak kala kita berfikir. Ustaz, apa makna mukjizat, Ustaz? Apa makna mukjizat sebenarnya? Bila sebut mukjizat, ia adalah perkara luar biasa yang pernah berlaku kepada nabi-nabi serta rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Tak kala mereka mendatangkan mukjizat itu, tidak ada siapa yang mampu mendatangkan sebagaimana apa yang didatangkan oleh mereka. Ini makna mukjizat. Erti mukjizat, apabila para rasul, para nabi, mereka datangkan mukjizat mereka, tak ada siapa pun boleh bangkang. Hinggakan tidak ada siapa pun yang boleh melawannya. Akhirnya mereka menyatakan in hadza illa sihrun yu'thar. Tidaklah ini, iaitu Al-Quran, melainkan ianya adalah sihir yang cukup memberi kesan. Itu sahaja. Maknanya, Ustaz, selepas mereka tidak mampu untuk berhadapan dengan mukjizat Rasulullah, itu di antara ungkapan mereka. Bahkan ini juga dikaitkan tak kala peristiwa pembelahan bulan yang pernah berlaku di zaman Rasulullah juga. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati serta dikasihi sekalian, melihat kepada peristiwa mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini cukup banyak. Sebenarnya, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati serta dikasihi, mukjizat
ini sebagaimana apa yang pernah didatangkan kepada para Nabi alaihi salatu wassalam, ianya untuk menguatkan atas pendakwaan mereka. Ya ustaz, kami tak faham ustaz, untuk menguatkan pendakwaan mereka ustaz dia. Untuk menguatkan pendakwaan mereka, mereka adalah rasul, mereka adalah nabi, disertakan kepada mereka perkara luar biasa untuk diimani oleh kaum-kaum mereka. Hal ini selaras dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana pernah ia menyatakan sabda baginda alaihi salatu wassalam, ma minal anbiya'i nabiyyin ma minal anbiya'i min nabiyyin illa u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar wa innama kana alladhi utiitu wahyan awha Allahu ilayya فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Manakala hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, katanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, tidaklah nabi-nabi daripada nabi melainkan sesungguhnya ia telah dikurniakan sesuatu perkara daripada mukjizat itu untuk diimani oleh manusia. Maknanya pada hadis ini berbicara kepada kita, bukan Rasulullah saja ada mukjizat. Juga mukjizat ini ianya dikurniakan kepada para rasul, para nabi yang lainnya. Kenapa ustaz dikurniakan mukjizat ini? Dalam hadis tadi Rasulullah mengaitkan amana alaihil bashar, supaya ianya diimani oleh manusia. Maknanya didatangkan perkara yang pelik, perkara yang tidak boleh diterima pada akal itu untuk manusia beriman dan mempercayai dengannya. Hal ini tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati serta dikasihi sekalian, kita melihat di dalam Al-Quran, tak kala Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam pada juzuk yang ke-9, surah Al-A'raf juzuk yang ke-9, awal juzuk 9, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tak kala berbicara tentang pengisahan yang pernah berlaku di antara Nabi Musa dan juga Firaun. Petikan pada ayat yang ke-100. Kemudian kita lihat pada ayat yang berikutnya, pada ayat 104. Wa qala Musa ya Firaun inni rasulun min rabbil alamin. Dan berkatalah Nabi Musa, wahai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang rasul dari Tuhan sekalian alam. Kemudian selepas pendakwaan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, tuan-tuan, apa yang berlaku kisahnya dalam Al-Quran? Juzuk yang ke-9 bermula daripada ayat 104. Ayat 104, surah Al-A'raf. Yang mana pada kisah itu, tak kala Nabi Musa alaihissalatu wassalam menyatakan dia adalah rasul, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sudah semestinya aku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan yang benar. Sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan membawa keterangan yang nyata dari Tuhan kamu. Oleh itu bebaskanlah kaum Bani Israel menyertaiku ke Palestin, yakni ke Palestin. Maknanya Nabi Musa alaihi salatu wasallam datang jumpa Firaun. Firaun tu siapa ustaz? Firaun adalah bapa angkat dia sendiri. Datang jumpa Firaun, kemudian dan mengakui dirinya adalah rasul. Cuba kita bayangkan, Nabi Musa dibesarkan dalam rumah Firaun, dalam istananya. Dia kenal Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Nabi Musa pun kenal siapa Firaun. Selepas pendakwaan anak angkatnya itu, rasa-rasa kita lah, Firaun percaya ke tidak atas kerasulan Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Dia percaya ke tidak tuan-tuan? Eh ustaz, susahlah ustaz. Sebab dia kenal, dia tahu siapa anak angkat dia. Dalam perkara ini seterusnya pada ayat 106, Fir'aun menjawab, qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin. Fir'aun menjawab, kalau betul engkau datang dengan membawa sesuatu tanda, maka bawalah dia supaya aku melihatnya, jika betul engkau dari orang-orang yang benar. Kisah ini
Tak kala Allah Subhanahu Wa Taala menukilkan kisah daripada Fir'aun. Selepas itu ia berkata kepada Nabi Musa, "Eh Musa, jika benarlah dengan apa yang kamu dakwakan ini, fakti bi ayah, maka datangkan kepadaku mukjizat, cerita kepadaku. Mana mukjizatnya? Sekiranya engkau di kalangan mereka yang benar." Pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berbicara kepada kita bahawasanya Fir'aun ini bukan calang-calang manusia. Dia tahu bila sebut mukjizat, bila sebut seorang rasul mesti ada mukjizat. Dia tahu sebab anak angkatnya sekarang mendakwa dia ada rasul. Jadi si bapa angkatnya meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, "Mana mukjizatnya? Jika kamu di kalangan mereka yang benar." Lalu apa yang berlaku? Kisah ini dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fa alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin." Maka Musa pun mencampakkan tongkatnya. Maka tiba-tiba tongkatnya itu bertukar menjadi ular yang jelas nyata. Tak apalah lah, pak angkat dia tak percaya. Terus dia campak tongkatnya. "Eh ustaz, maknanya ustaz, Fir'aun ini ustaz, dia mempunyai ilmu. Dia bukan satu kita kata jahat, dia memang jahat lah. Sebalik itu dia juga bukan sembrono je. Sebaliknya dia tahu, berkemungkinan ustaz, dia juga ustaz mempunyai ilmu tentang apa yang berlaku kepada rasul-rasul terdahulu. Sebab itu dia tahu syarat rasul mesti ada mukjizat. Mesti ada mukjizat tuan-tuan. Tak kiralah siapa yang mengaku dia, tak kiralah rasul Melayu ke, Bangla ke, tak kiralah. Bila sebut rasul mesti ada mukjizat." Dalam bab ini, iaitu Fir'aun, tak kala ia memohon kepada Nabi Musa nak tengok. Sebagai apa ustaz? Sebab mukjizat ini ia adalah penguat tanda atas kerasulan. Tak apa, Nabi Musa AS mencampak tongkatnya. Maka tiba-tiba tongkatnya itu bertukar menjadi seekor ular yang jelas nyata. Mukjizat yang pertama. Mukjizat yang kedua, pada ayat 108, dan Nabi Musa AS mengeluarkan tangannya. Tiba-tiba tangannya itu menjadi putih, yakni bersinar-sinar bagi orang-orang yang melihatnya. Dua mukjizat ini. Mukjizat yang pertama, tongkat bertukar menjadi ular. Mukjizat yang kedua, tangan bercahaya. Tuan-tuan, rasa kita Fir'aun beriman ke tidak? Persoalannya Fir'aun beriman ke tidak? Tadi nak tengok. Dia bukan manusia biasa, tuan-tuan. Dia tahu. Dia tahu bila seorang rasul, anak angkatnya, dikurniakan mukjizat itu. Sebaliknya apa yang berlaku? Hal ini tidak dinyatakan oleh Fir'aun. Pada ayat 109, berkatalah ketua para-para pembesar dari kaum Fir'aun, "Sesungguhnya Musa ini adalah seorang sihir yang mahir." Fir'aun tak kata apa. Maknanya Fir'aun ustaz, seolah-olah ustaz, dia mengerti apa yang didatangkan oleh Nabi Musa itu adalah mukjizat. Dia tak kata apa yang bising para pembesar. Para pembesar yang kata, Musa ni, dia ni seorang ahli sihir yang cukup mahir. Kemudian pada ayat berikutnya, jika kita lihat pengisahan tersebut, yang mana pada ayat 111 mereka berkata, "Tangguhkanlah dia dan saudaranya daripada dijatuhkan sebarang hukuman, serta utuskanlah ke bandar-bandar di rata-rata negeri Mesir untuk mengumpulkan ahli-ahli sihir." Ceritanya, selepas mereka melihat apa yang didatangkan oleh Nabi Musa AS, mereka menyangka itu adalah sihir. Lalu arahan mereka supaya dicari ahli-ahli sihir yang terbaik untuk berhadapan dengan Nabi Musa AS, yang kelak akan membawa kepadamu segala ahli sihir yang mahir, pada ayat 112. Ayat 113. "Waja'a as-saharatu Fir'aun qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin." Dan tak kala tibalah ahli sihir Fir'aun itu. Kan tadi lepas cari, jumpa ahli sihir yang terbaik untuk berhadapan dengan Nabi Musa, tak kala mereka datang. Nak lawan. Selepas dicabar, mereka datang dan mereka berkata kepada Fir'aun, "Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin." Sesungguhnya bagi kami, dalam ayat yang lainnya, "Inna lana," adakah sesungguhnya bagi kami ini ganjaran sekiranya kami di kalangan mereka yang mengalahkan Musa itu. Ni kata ahli sihir dia. Maknanya apa ganjaran kami? Kalau hari ini kami mengalahkan Musa,
Maknanya tuan-tuan, melihat kepada peristiwa yang berlaku ini ustaz, boleh kita katakan ustaz, berlaku terlebih dahulu sebelum itu kontrak di antara ahli sihir dan juga Fir'aun. Ada kontraknya, ada perjanjiannya. Kalau kami menang, apa yang kami dapat? Tuan-tuan, kita bayangkan macam pemain bola sepak lah. Mereka datang ada kontraknya, sign dulu, persetujuan, allownya, faedah yang mereka dapat. Melihat kepada peristiwa ini, yang mana ahli si Fir'aun mereka menyatakan perkara itu. Apa ganjaran bagi kami sekiranya hari ini kami adalah mereka yang mengalahkan Musa itu? Lalu apa jawab Fir'aun? Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Berkatalah Fir'aun, ya, sesungguhnya aku akan jadikan kalian itu orang-orang yang akan mendampingiku. Maknanya orang-orang yang hampir denganku, para pembesar. Ini janji Fir'aun kepada para ahli sihirnya jika mereka menang. Tuan-tuan, kita lihat peristiwa yang digambarkan oleh Allah ini. Maknanya ustaz, melalui apa yang berlaku pada zaman tersebut ustaz, ianya adalah satu perkara yang kita lihat, ianya adalah perkara yang cukup luar biasa. Melalui pengisahannya, bagaimana yang mana seolah-olah ustaz, sistem pada zaman itu ustaz, ianya dimulakan dengan persetujuan. Ini sedia kita maklumi pada zaman kita. Bahkan rupa-rupanya ustaz, perjanjian ini juga ustaz, bukan zaman kita sahaja. Zaman dulu pun dah ada, zaman Fir'aun. Cumanya zaman kita ini ada perjanjian bertulis, ada peguamnya, ada cuapnya, ada saksinya. Adapun zaman tersebut, hanya perjanjian melalui mulut di antara ahli si Fir'aun dan juga Fir'aun. Itu tak apa, apa yang berlaku? Melihat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak kala Rasulullah menyatakan tadi, wa innama kana allazi utitu wahyan. Dan sesungguhnya sebagaimana apa yang dikurniakan kepadaku wahyu, sebagaimana ianya diwahyukan oleh Allah kepadaku, maka aku mengharapkan aku mempunyai pengikut yang paling ramai pada hari kiamat. Berbalik kepada pengisahan Fir'aun dan juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam tadi, maka berlakulah pertempuran, pertemuan di antara Nabi Musa dan juga ahli si Fir'aun. Lalu tuan-tuan, tadi mereka dikhabarkan untuk menjadi para pembesar. Semangat diorang tuan-tuan, excited nak menang. Semangat diorang nak menang. Pada ayat 115, mereka berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Sama ada engkau yang mencampak terlebih dahulu ataupun kami yang terlebih dahulu mencampak. Ini kata mereka kepada Nabi Musa AS. Maknanya Musa, siapa nak mula dulu? Engkau ke kami? Lami Nabi Musa AS berkata kepada mereka, qala alqu, campaklah kalian. Maka apabila mereka mencampak, maka apabila mereka mencampakkan tongkat-tongkat dan tali, yakni tali tongkat-tongkat dan tali-tali mereka, mereka menyinap mata mereka. Falamma alqau saharu a'yunan nas, maka apabila mereka mencampak, ianya memanipulasi pandangan mata manusia. Hal ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saharu a'yunin nas. Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa yang tidak sebagaimana kebiasaannya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan pada ayat itu, maka apabila ahli si Fir'aun mereka campak, ianya memanipulasi. Nampak tu macam betul, tapi tak betul pun. Kita nampak tu ustaz memang real lah ustaz, nampak ular. Padahal bukan dia. Kemudian apa yang berlaku? Lalu kami mewahyukan kepada Musa, campaklah tongkat kamu. Maka tiba-tiba tongkat itu menelan apa yang mereka pura-pura adakan. Maknanya tongkat Nabi Musa AS bertukar menjadi ular dan memakan, memamah keseluruhan ular-ular ahli si Fir'aun. Kisah ini adalah kisah yang sedia kita maklumi. Jadi ustaz, apa yang berlaku itu ustaz sebenarnya? Tuan-tuan, jika kita lihat peristiwa ini, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala berbicara kepada kita perbezaan di antara sihir dan juga mukjizat.
Adapun sihir ini bukan perkara betul. Bukan satu realiti. Bahkan ia adalah satu mainan mata manusia sahaja. Manakala mukjizat dalam peristiwa ini, mukjizat Nabi Musa alaihissalatu wassalam memakan dan memamah keseluruhan ula-ula ahli si Fir'aun. Melihat kepada peristiwa ini sebenarnya, apa yang berlaku seterusnya ustaz, ahli si Fir'aun beriman kepada Allah. Jika kita lihat pada ayat seterusnya, ayat 121, mereka berkata, amanna bi rabbil alamin, kami telah beriman dengan Tuhan sekalian alam. Tuan-tuan, kita lihat iktibar daripada pengisahan ini. Tadinya cabar-mencabar. Kemudian Fir'aun menawarkan kepada mereka, jika mereka menang, mereka akan diangkat sebagai para pembesar. Kemudian mereka pun excited nak menang. Tiba-tiba ular mereka kena makan. Yang peliknya ustaz, kenapa mereka beriman? Itu yang peliknya tuan-tuan. Dan perkara ini juga pernah kita bicarakan dahulunya. Sebenarnya ahli sihir ini mereka mempunyai ilmu. Mereka tahu sihir bukan perkara hakiki. Sihir bukan benda betul. Sebab itu mereka tahu jika sihir tidak akan berlaku ini. Ular takkan makan. Dengan melihat apa yang berlaku kepada mereka, sebab itulah mereka beriman kepada Nabi Musa AS. Mereka tahu ini bukan sihir. Maknanya ustaz, berkemungkinan ustaz ahli sihir ini juga ustaz mempunyai ilmu tentang kitab-kitab terdahulu. Ya. Mereka tahu bila seorang Nabi, seorang Rasul, mukjizatnya ianya tidak sebagaimana apa yang didatangkan oleh manusia pada zaman itu. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati serta dikasihi sekalian, melihat apa yang berlaku kepada ahli sihir Fir'aun, yang mana mereka mengerti mereka berisiko untuk berhadapan ancaman daripada Fir'aun. Fir'aun tuan-tuan, seorang manusia yang cukup kejam atas muka bumi. Bayi lelaki pun dia boleh penggal, bunuh begitu je. Apalah sangat orang tua-tua tuan-tuan. Bayi dia boleh bunuh begitu, kita tahu kisahnya ustaz. Bayi pun dia boleh bunuh, apalah sangat orang lama. Apalah sangat remaja. Mereka tahu risikonya. Kenapa mereka beriman? Dan hal ini juga dinyatakan oleh Fir'aun pada ayat 123. Fir'aun berkata, patutkah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi keizinan kepada kamu? Nak kata pelik tak pelik tuan-tuan, Fir'aun ini ceritanya. Nak beriman pun minta izin dia dulu. Bukan kita main-main, ini rakamkan oleh Allah pada ayat 123. Fir'aun berkata, adakah kalian beriman dengannya sebelum aku memberi keizinan? Maknanya adakah kalian telah beriman kepada Musa sebelum aku memberi keizinan? Maknanya ustaz, nak peluk agama Islam pun ustaz kena dapat redha non-Muslim dulu. Ini kita katakan istilah kita hari inilah. Kita nak cerita mengenai Islam tuan-tuan, kena dapat redha non-Muslim dulu. Jangan, kita nak jaga hak sesama umat, kita nak jaga hak sama rakyat. Tuan, dalam bab Islam ini ingat, ingat dalam bab yang berkait rapat dengan agama Islam, yang terpentingnya adalah umat Islam. Sebagaimana dalam ayat ini, Fir'aun ustaz, jahat dia ustaz, nak beriman pun minta izin dia dulu. Bukan kita nak bandingkan dengan zaman kita, tidak. Tetapi realiti yang dinyatakan oleh Allah, ianya juga berlaku pada zaman kita hari ini. Kita ingin berbicara tentang Islam, semestinya mendapat keredaan daripada sebilangan mereka yang bukan Islam. Tuan-tuan, ini adalah satu realiti pada zaman kita. Tidaklah Fir'aun itu wujud sehingga ke zaman kita, sebaliknya ideologi itu dikekalkan. Melihat kepada ayat yang dinyatakan ini, bahkan Fir'aun juga sempat memberi tazkirah. Beri tazkirah tuan-tuan. Apa katanya ustaz? Sesungguhnya ini adalah perbuatan tipu daya yang kamu lakukan dalam bandar ini, kerana kamu hendak mengeluarkan penduduknya daripadanya. Oleh itu, kamu akan mengetahui akibatnya. Pelik tak pelik ustaz? Kenapa dia kata begitu ustaz? Lepas ahli si Fir'aun beriman, mereka beriman, dia mati kutu. Kita kata dia mati hujah, dan dia mengaitkan ahli sihir ini beriman sebab mereka ingin melakukan tipu daya kepada penduduk kampung, penduduk kawasan. Kita pun pelik ustaz, tak kena pun ustaz hujahan dia ustaz. Apa kaitan ustaz dengan tipu daya ustaz? Ini kita katakan tadi mengenai golongan, apabila mereka tewas dalam bab tertentu, tidak ada tempat yang lain melainkan mereka terpaksa menjadi hujahan. Walaupun hujahan itu kita nampak ustaz tak relik langsung ustaz. Hujah Fir'aun, dia kata kepada ahli sihirnya, sesungguhnya ini adalah perbuatan tipu daya
yang kamu lakukan dalam bandar ini kerana kamu hendak mengeluarkan penduduknya daripadanya. Pelik ustaz, ini katanya. Seperti mana kita jangka tadi, pada ayat 124, Fir'aun berjanji dengan ungkapannya, demi sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu dengan secara bersilang. Macam kita rasa tadi ustaz, memang mereka ni ustaz tak lama ustaz, memang betul tuan-tuan. Kata Fir'aun, sesungguhnya aku akan memotong tangan-tangan dan juga kaki-kaki kalian secara bersilang. Kemudian aku akan menyalib kalian secara beramai-ramai. Ini adalah perbuatan Fir'aun. Lalu apa kata mereka? Ketenangan yang terpancar daripada ahli sihir, ahli sihir pada asalnya itu. Apa kata mereka? Qalu inna ila rabbina munqalibun. Mereka menjawab, sesungguhnya kami yakni tidak gentar kerana Tuhan kamilah kembalinya kami, dan kepadanya lah kami mengharap keampunan dan rahmatnya. Ini ungkapan mereka dengan penuh keyakinan. Tak kala mereka berhadapan dengan manusia yang paling zalim pada zaman itu, dengan kata mereka, sesungguhnya kami ini kepada Tuhan kami juga kami akan kembali. Eh ustaz, pelik ustaz, iman yang cukup luar biasa. Ustaz baru je meluk agama Islam, tak sampai sehari peluk je agama Islam, kemudian berlakulah kepada mereka apa yang berlaku. Ini juga di antara peristiwa yang cukup luar biasa yang dibicarakan di dalam Al-Quran. Kemudian, dan tidaklah engkau, mereka berkata, dan tidaklah engkau hai Fir'aun marah dan bertindak menyeksa kami melainkan kerana kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami. Ketika sampainya kepada kami, mereka berdoa, wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan Islam, yakni berserah bulat-bulat kepadamu. Ini yang berlaku kepada ahli si Fir'aun. Kemudian mereka juga menukilkan sebagaimana ungkapan daripada ketua-ketua para pembesar Fir'aun. Apa kata mereka? Adakah engkau wahai Fir'aun hendak membiarkan Musa dan kaumnya untuk melakukan kerosakan di muka bumi ini dan meninggalkan serta apa-apa yang dipuja olehmu? Fir'aun menjawab, kita akan membunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan kita tetap menguasai, yakni menundukkan mereka. Maknanya ustaz, kombinasi yang cukup dahsyat pada zaman itu. Fir'aun kita tahu dah ustaz jahat, para pembesarnya pun jahat juga. Kita tengok kisah ni bukan kisah main-main tuan-tuan. Fir'aun tadi ustaz macam nak lock, nak biar je ustaz, tapi para pembesar pun jahat. Mereka memberi cadangan kepada Fir'aun, adakah engkau membiarkan Musa dan kaumnya untuk melakukan kerosakan di muka bumi? Ini kata para pembesarnya, membuatkan Fir'aun memang dah zalim lah. Apa dia kata? Dia akan membunuh keseluruhan anak-anak lelaki dan membiarkan anak-anak perempuan. Ini di antara janjinya. Sebelum itu pun ustaz dia dah bunuh dah ustaz. Ini yang berlaku dan dirakamkan dalam Al-Quran sebagaimana apa yang kita lihat dari peristiwa ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati serta dikasihi sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbicara di dalam Al-Quran dalam pengisahan ini yang mana kita telah menyaksikan mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang mana dengan sebab mukjizat itu ianya membuatkan beberapa orang ahli si Fir'aun beriman kepada Allah. Dengan sebab mukjizat sahaja, hal ini kita kaitkan sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah tadi, dan sesungguhnya wa innama kana allazi utitu wahyan awhallahu ilayya, dan sesungguhnya sebagaimana apa yang telah dikurniakan kepadaku wahyu, yang diwahyukan oleh Allah kepadaku, ini adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga kepada Rasulullah untuk menceritakan. Ustaz, kenapa banyak kisah-kisah ustaz nabi-nabi terdahulu dibicarakan di dalam Al-Quran? Sebenarnya tuan-tuan, puan-puan dan dirahmati sekalian, melalui penceritaan ianya juga di antara cara yang terbaik di dalam penyampaian sesuatu isu. Melalui penceritaan ianya juga adalah perkara yang terbaik untuk kita memahami satu masalah. Bahkan melalui penceritaan ustaz di dalam Al-Quran ini, ianya lebih feeling lah jika kita dengar cerita dibandingkan dengan perkara yang lainnya. Bahkan di dalam Al-Quran, untuk pengetahuan kita dibahagikan kepada tiga asas penting. Yang pertamanya kisah-kisah,
dan yang keduanya hukum hakam, dan yang ketiganya ketuhanan. Ketuhanan, hukum hakam dan juga kisah-kisah. Manakala kisah-kisah di dalam Al-Quran cukup banyak dibicarakan kepada kita. Hal ini yang kita kaitkan pada akhir surah Yusuf tadi. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab, maka sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu menjadi pengajaran kepada golongan yang dikurniakan akal fikiran. Maknanya cerita dalam Al-Quran bukan cerita dongeng. Bukan cerita untuk menakutkan kita, tidak. Bukan cerita yang diada-adakan, sebaliknya ia padat dengan pengajaran. Bahkan cerita itu bukan cerita yang diadakan. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, bahkan ianya membenarkan dengan apa yang ada di sisinya, iaitu di sisi Allah. Bahkan ianya dipertunjuk dan rahmat kepada kaum yang beriman. Saudara muslimin, muslimat yang dirahmati serta dikasihi sekalian, melihat kepada perbicaraan kita, satu contoh yang didatangkan di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melalui mukjizat ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, seperti mana biasa kita juga pernah berbicara tentang mukjizat ini sebagai ulangan kita sahaja. Mukjizat dibahagikan kepada dua keadaan. Mukjizat yang pertama adalah mukjizat yang berkekalan sehingga hari kiamat. Mukjizat yang kedua adalah mukjizat yang terhenti dengan sebab kewafatan nabi-nabi tertentu. Adapun mukjizat yang pertama, mukjizat yang berkekalan sehingga hari kiamat, adalah mukjizat yang pernah diberikan kepada Rasulullah, iaitu Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang akan berkekalan sehingga hari kiamat. Manakala mukjizat yang pernah terhenti juga pernah dikurniakan kepada Rasulullah dan juga nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu, tuan-tuan puan-puan, sebagai contohnya lah Nabi Isa alaihi salatu wasallam menghidupkan orang mati. Di manakah mukjizat tersebut hari ini? Tak ada dah ustaz, dah pupus dah ustaz. Di antara mukjizat Nabi Isa alaihi salatu wasallam menyembuhkan seorang yang buta. Di manakah orang itu pada hari ini? Tak ada dah ustaz, dah lama meninggal dunia ustaz. Di antara mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wasallam, tongkatnya bertukar menjadi ular. Di manakah tongkat Nabi Musa hari ini? Di manakah ularnya? Dah tak ada dah ustaz, semua itu telah pun pupus ustaz, luput ditelan zaman. Ya, juga Rasulullah juga dikurniakan mukjizat ini. Di antaranya pokok pernah berjalan di zaman Rasulullah, air pernah terpancar daripada jari jemari baginda alaihi salatu wasallam. Sebagaimana peristiwa tadi kita kaitkan peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, peristiwa bulan pernah terbelah di zaman Rasulullah, dan berbagai peristiwa yang lainnya, perbicaraan kepada kita bahawasanya ustaz, mukjizat Rasulullah juga ustaz, ada juga mukjizat yang tak sempat kita lihat. Banyak juga. Ini sebagaimana kita nukilkan tadi daripada ungkapan Imam Ibn Qayyim rahimahullah, lebih daripada 1000 sebenarnya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, dengan kita melihat kepada mukjizat ini, ianya menguatkan keimanan kita sebagaimana ahli si Fir'aun tadinya. Mereka beriman dengan sebab mereka melihat mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Kita yang telah pun beriman kepada Allah dan juga Rasulnya dengan melihat mukjizat Rasul-Rasul terdahulu, ianya kembali menguatkan keimanan kita atas ketulinan tauhid kita sebagaimana apa yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran dan juga sunnah baginda alaihi salatu wasallam. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja pengongsian kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita di kalangan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa dan menambahkan keimanan kita insya-Allah. Jadi wallahu ta'ala alam, saya mohon ribuan kemaafan di atas rungkai kata saya sekiranya ianya menyentuh mana-mana pihak atau ungkapan saya menyentuh peribadi. Tuan-tuan, puan-puan, saya mohon ribuan kemaafan atas ketelanjuran budi bicara. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.